Baik, seterusnya Ananda Sultanah Johor, Tuanku Tunku Tun Aminah Sultan Ibrahim bakal melangsungkan perkahwinan dengan pasangannya Dennis Muhammad Abdullah hari ini. Yang di-Pertua Jemaah Majlis Diraja Johor, Dato' Abdul Rahim Ramli berkata, istiadat perkahwinan pasangan pengantin diraja akan dilaksanakan dengan penuh adat istiadat Melayu dan budaya Istana Johor. Dan untuk laporan lanjut, bersedia di talian Suzi Mazana Abidin, wakil kami di Johor. Hello Suzi. Hello Lisa. Okey Suzi, kongsikan kepada kami keterujaan ataupun kegembiraan warga Johor pada hari ini sempena pelangsungan perkahwinan Tunku Aminah. Okey, terima kasih Lisa. Saya kini berada di hadapan pintu utama Istana Bukit Sirin Johor, di mananya berlangsung majlis pernikahan Puteri Johor Tunku Tun Aminah Maimunah Iskandaria Ibni Sultan Ibrahim. Suasana di sini Lisa, setakat ini berjalan lancar dan cuaca pun baik pada hari ini dan kira-kira 100 anggota polis keselamatan turut berada di sini seawal 7 pagi bagi mengawal lalu lintas dan memastikan pergerakan lancar. Dan pastinya istiadat pada pagi ini adalah yang dinantikan oleh rakyat Johor di mana puteri kesayangan mereka mendirikan rumah tangga ni. Agaknya jam berapa apa ni majlis akad nikah akan dilaksanakan Suzi? Untuk pengetahuan Lisa, pada 7 pagi lagi pegawai polis sudah berada di sini dan turut kelihatan di sini juga petugas-petugas media yang berkumpul bagi melaporkan perkembangan terkini. Dan majlis istiadat pertunangan akan diadakan secara tertutup di Istana Bukit Serin dan diikuti dengan istiadat nikah. Manakala istiadat pertandingan pula Nisa akan berlangsung pada pukul 8 malam di bilik singgah sana istana besar. Orang ramai boleh menyaksikan majlis perkahwinan diraja itu secara langsung menerusi dua skrin LED yang didirikan di Bandaraya Johor Bahru bermula 8 malam ini Nisa. Okey, baik, terima kasih Suzi dengan perkembangan yang diberikan. Pastinya saya percaya khususnya rakyat Johor pastinya tidak sabar untuk menantikan pernikahan ataupun majlis yang diraja yang akan diadakan pada malam nanti. Terima kasih, Suzy.